Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani. Syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Syukur la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. A'zim li syarih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع أصحابه. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله يا جماعة ورحمة الله. أيها الأخوة، semoga kita senantiasa berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan hidayahnya, dengan rodanya semuanya dikumpulkan menjadi saimu ini, dan tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku dengan arti yang seluas-luasnya ya, senantiasa menjalankan ya, berusaha menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Di antaranya adalah dengan kita mengaji ya, menuntut ilmu. Lebih lagi yang kita kaji adalah ilmu Al-Qur'an ya. Kata Nabi, orang yang belajar membaca Al-Qur'an ya, sedangkan dia membacanya dengan wayata'ubi yang terbata-bata, maka pahalanya dua ya, satu pahala membaca, dua pahala ya belajar ya. Jadi sekalipun kita membacanya masih belum lancar ya, ada yang kurang pas ya dalam makharijul huruf atau panjang pendeknya, selama itu masih ya terus belajar, maka mendapatkan pahala ya, tidak mendapatkan dosa. Beda orang yang belajarnya masih membacanya itu masih terbata-bata, tapi tidak mau belajar ya, baca Qur'annya masih belepotan ya, kemudian tidak mau memperbaiki dirinya, maka ini yang mendapatkan dosa ya. Jadi dosanya karena tidak mau belajar ya. Terlebih lagi yang dibaca adalah ya kalamullah, mana Allah turunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab ya, dan Allah turunkan ya apa namanya Qur'an itu dengan bahasa Arab, tujuannya adalah supaya kita semuanya ini berpikir fa'allakum ta'qilun ya. Sekarang kita belajar surat Al-'Alaq ya, suratul 'Alaq Makiyah ya, wahia 19 ayat tadi, ada 19 ayat ya. Ini surat pertama ya yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW ya. Al-Alaq, apa artinya Al-Alaq? Al-Alaq itu apa artinya? Tahu enggak Al-Alaq? Wajib ya. Al-alaq apa alaq? Sesuatu yang melekat, menempel. Kalau di terjemah umum biasanya segumpal darah. Ya. Dalam kedokteran itu tidak dikenal yang namanya segumpal darah. Alaqa yang liku alaqan. Alaq itu artinya sesuatu yang melekat, menempel.
Ini ketika proses terjadinya penciptaan manusia. Ya. Kita baca suratnya ya, surat Al-Alaq. Adik-adik ketemu enggak suratnya? Surat Al-Alaq surat apa? Ya, surat Makkiyah. Surat surat apa Al-Alaq itu? Surat depannya ada bunyinya gimana? Ya, ya surat Al-Alaq. Ya temennya ketemu, dibuka suratnya. Ada ya? Surat Al-Alaq ya. Kita baca suratnya, surat Al-Alaq. Ya surat ke-96 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Ya. Di situ qalqalah ya. Iqra. Kemudian hamzahnya kita sukunkan ya. Jadi bukan iqra bis. Jadi sedikit ditahan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayo kita ulangi sama-sama. 1 2 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Iqra. Ya, jadi jangan langsung dilanjut ke bismi ya. Iqra bis. Nah, jadi sedikit ditahan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Min alaq. Ya, alaq itu sesuatu yang apa tadi artinya? Ya, sesuatu yang melekat, nempel. Ya. Nah, zigot ya, kalau bahasa ya dokterannya. Ya. Betulnya bukan segumpal darah. Ya. Kita ulangi. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Jadi huruf kaf itu bukan huruf qaqalah ya. Jadi huruf hamas ak, jangan aqah. Akram, akram, iqra. Kita lagi. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam.
ilm. Kalla innal insana layatghâ. Layatghâ. Coba bapak-bapak, Pak. Ayo, Pak. Muda, pemuda-pemudanya ya. Allah. Ayo, Allah. Allah. Ya, ibu-ibunya ada berapa ini? Ya, sama-sama yuk. Neng. Eh. Kalla. Allahu istawna. Allahu istawna. Allahu istawna. Allahu istawna. Bika wujaa. Inna rabbika wujaa. Rabbika wujaa. Jadi kalau sudah bisa huruf ra itu tidak terlalu r ya. Jadi tidak terlalu rabbikar. Jadi bukan tidak terlalu r gitu ya. Jadi ra coba ra. Rabbikal ruj. Rabbikal ruj. Ya, sama di surah apa? Apa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak terlalu hirrahman gitu ya. Ya Rahman Rabb. Ya Rabb coba ra. Ra. Ya, jadi tidak terlalu ra. Gitu ya. Rabbika ruj'a. Rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Tasdid ya. Rabbika ruj'a. Jadi tidak rabbika ruj'a, ada tasdidnya ya. Rabbika ruj'a. Ya, ulangi ya. Inna ila rabbika ruj'a. Inna أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى. عَبْدًا إِذَا صَلَّى. عَبْدًا إِذَا صَلَّى. أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى. أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى. أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى. أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى. أَرَأَيْتَ إِنْ كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى.
ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية Nasiyah so ya bin nasiyah jadi bukan nasiyah ya nasiyah sebelum bisa bilang so so bukan so we ya so jadi bukan sya jadi so ya bukan syok bukan sok sok ini ada sya sya shishu so silsu terdengar bedanya ya sya sya dia hamas ya jadi keluar hembusan kalau sok bersih dia so so silsu Shashishu. Ya. Jadi so itu bukan sha jadi sho bukan. Ya, karena banyak bacanya nasiyah. Karena nasiyah so. Ya, kalau sudah bisa bedakan nanti bisa terdengar beda tidak? So, si, su. Shashishu. Ya. Terdengar bedanya? Bin nasiyah. Coba wajib bukan si ya so nggak harus ya ya jadi harus terus latihan ya terutama makharijul huruf ya ya khususnya di huruf so ini. Ada di surat Al-Fatihah banyak yang bacanya shiratal ladzina an'am shirata bukan shirat bukan shirata ya sa shirata shirata ya jadi tidak ada hembusan anginnya ya diri ya oh lihat sa ya sha kalau saya bisa semuanya ya. Coba Bu Sobo bisa? Banyak yang show ya. Ya. So, si, su ya. kalau saya itu dia lidahnya melebar di dalam ya. Sha. Ya, di tengah-tengah itu melebar sha. Nanti ada hembusan anginnya sha sha so itu enggak ada so so bersih so 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 ya dirasakan kerasa enggak bu ada anginnya enggak ya kalau habis makan petai enggak kerasa kalau bilang so ya bin nasiyah kita lanjut dulu ya taurangi kallala illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah nasiyatin kadhibatin khati'ah oh
coba to qatiatu khati'ah a ya bukan khati'ah hamzah khati'ah qatiatu khati'ah coba bu po ti pu khati'ah dan khati'ah hamzah ya khati'ah dalangi nasiyatin kadhibatin khati'ah فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ Allahumma wa rahmatullahi wa jangan dipanjangkan. Kallala tuti'hu wasjud wa qtarib. Nah, di situ di akhir surat Al-Alaq ya diakhiri dengan ayat sajdah ya, maka kita dianjurkan membaca apa ya, membaca apa tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Kalau bisa sujud-sujud ya. Bisa sujud. Sujud tilawah bisa, Bu? Apa coba bacaannya gimana sujudnya bisa bacaannya hah sajada wajhiya lilladzi bukan fatur samawat sajada kita ikuti ya sajada sajada wajhiya illadzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ulangi Pak Ucit. Terutama nanti di surat sajdah ya, di surat sajdah. Mungkin nanti bolehlah praktek di setiap hari Jumat ya, kali-kali baca surat sajdah. Nanti itu kita sujud di tengah-tengah sholat ya. Kalau di sini masih belum apa namanya, belum pernah ya, masih aneh ya. Udah, nantilah ya, minggu depan ya bisa ya. Minggu depan nanti kan jadwal saya tuh sholat lima. Hah?
Coba ulangi lagi yuk. Sajadah wajhiya. Ulangi lagi apa Bu? Sajadah. Ocit sajadah. Lilladzi. Terus. Khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tulislah nanti ya. Saya tulis nanti, saya kirim ke Pak Agus nanti. Biar di-share ya. Minggu depan udah hafal ya. Jadi minggu depan nanti baca surat sajadah saya ya. Nah, nanti rokat pertama ya, enggak tanpa ruku langsung sujud. Jadi jangan dianggap rokaat ya. Nanti setelah sujud saya langsung bangun lagi. Kita langsung bangun, langsung lanjut baca surat sajadah. Sunnahnya Nabi itu memang tidak pernah meninggalkan ya surat sajadah, dan surat rokat keduanya surat al-insan. Kayaknya kalau dilihat roman-romannya, kalau baca dua surat ini bubar salat subuhnya. Bikin kadang-kadang ngaji juga ya. Jadi apa namanya, kapan-kapan lah ya praktek, insya Allah minggu depan ya, bagus ya. Salat subuh nanti Nabi itu biasa membaca surat dalam setiap hari Jumat pagi. Itu jadi ajak. Ya. Nabi tidak pernah meninggalkan membaca surat sajadah dan surat al-insan pada setiap hari Jumat pagi, salat di apa? Salat subuhnya. Cuma karena kepanjangan ya, rakaat pertama dan rakaat keduanya kita satukan sajalah surat sajadah. Sajadah itu selembar setengah, Bu. Banyak enggak selembar setengah? Hah? Banyak. Baca ya nanti minggu depan ya. Siap ya? Yang enggak ngaji kasih tahu, "Woi, nanti minggu depan ya, jangan dianggap 3 rakaat ya." Gitu. Ada yang enggak tahu di apa namanya, musola muhajirin sesat. Kenapa salat subuhnya 3 rakaat? Ya, nanti minggu depan ya, insyaallah ya pocit ya, siap ya. Hafal ya nanti ya, dihafalkan ya. Kalau yang enggak hafal udah baca sujud biasa aja udah lah. Ya. Ya, minggu depan ya, kali-kali ya. Jadi ya ada PR lah, dihafal surat bacaan surat apa namanya, sujud tilawah namanya ya. Jadi nanti kalau ibu ketemu, setiap ketemu surat atau ayat sajadah itu sujud tilawah Bu ya. Cuma kalau repot misalkan kita lagi programnya program menghafal ya, maka yang nggak mesti apa kita baca tadi saja, baca subhanallah ya, kan repot kalau menghafal nanti. Dan kalau nanti programnya menghafal, cukup sekali saja ya, karena nanti kan bacaan itu terus diulang-ulang. Jadi kita tidak harus sujud berkali-kali atau membaca tasbih berkali-kali. Cukup sekali saja di awal. Nanti berikutnya qala la tuti'hu wasjud wa qatarib subhanallah alhamdulillah atau sujud misalkan. Nah, cuma nanti kan kita programnya menghafal, otomatis ayat tersebut sering baca, sering diulang. Ya, makanya sekali saja ya, enggak apa-apa. Nah, tapi itu tadi utamanya tadi sujud, baca sujud, doa sujud tilawah. Kalau tidak bisa ya tadi baca subhanallah ya. Setiap kita bertemu dengan ayat sajdah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Surat Al-Alaq. Surat ya pertama kali yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul usia berapa? 40. Siapa yang udah 40 tahun? Ya. Pak Ocit belum ya. Belum 40 tahun kan, Pak Ocit? Belum. 40 lebih 30.
20. Ya. Jadi hati-hati ya. Kalau 40 tahun masih bermain-main dalam ibadahnya, ya enggak apalagi lalai dalam menjalankan ibadah. Hati-hati ya. Nah, jadi usia atau usia kematangan seseorang itu adalah 40 tahun. Ya. Jadi kalau sudah 40 tahun itu masih sholatnya malas-malesan, ya. Sholat apa namanya? Jangankan berjamaah, misalkan sholatnya aja masih ya belang betong, bahasa Sundana, ya. Hati-hati ya. Jadi kematangan usia seseorang itu 40 tahun, ya. Jadi jangan sampai 40 tahun ini orang ini masih lalai, ya. Dan jangan pula yang masih muda, misalkan, oh, 40 tahun dia, cina. Nyatanya, berarti waktunya sekarang, ya, berleha-leha, ya, main-main, ya. Jangan, kita nggak tahu usia kita ini sampai berapa tahun, kan gitu. Ya. Nabi ketika mendapatkan wahyu, ya. Itu awal mulanya ketika Nabi ya sering mendapatkan mimpi, lalu Nabi beruzlah ya. Apa uzlah itu? Hah? Uzlah itu apa? Menyepi kalau bahasa kitanya ya. Ya. Menyendiri di Gua Hira. Ya, di gua Hira ya. Biasa Nabi menyiapkan bekal ya, istrinya Sayyidah Khadijah ya, mempersiapkan bekalnya, lalu Nabi ya pergi ke Gua Hira ya, beruzlah ya, jadi menyepi dari segala kesibukan dunia ya. Makanya di dalam beberapa orang itu kadang memang melakukan uzlah ya, itu yang mengasingkan diri ya, kemana misalkan ke gua mana gitu ya. Itu dalam rangka tadi ya, bukan dalam rangka kalau sekarang kan aneh-aneh lah ya, menyepi, menyendiri, bertapa, bukan bertapa ya. Kalau orang-orang dulu bertapa ya. Jadi kalau Nabi itu beruzlah ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, lalu turunlah ya wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril ya. Ayat pertama yang diturunkan kepada baginda Rasul adalah perintah untuk membaca. Ya, jadi perhatikan, orang Islam itu mesti pintar seharusnya. Kenapa? Ya, orang Barat itu menggembar-gemborkan belajar, baca, baca, baca. Sedangkan umat Islam itu pertama kali wahyu yang diturunkan kepada baginda Rasul bukan perintah sholat, puasa, apalagi haji, tapi adalah perintah untuk membaca. Ya. Jadi salah besar kalau orang Islam ini ya terbelakang dalam hal pendidikan. Kenapa? Karena perintah pertama ya dari Allah kepada baginda Rasul adalah perintah untuk bacalah hai Muhammad, iqra ya Muhammad. Nabi itu diturunkan dalam keadaan ummi. Apa ummi itu? Ya. Nabi tidak pernah belajar membaca dan tidak pernah belajar menulis ya, bukan berarti Nabi bodoh ya. Sudah settingan Allah itu sudah harus seperti itu, Pak. Coba sekarang manusia terpintar itu mesti ada riwayat belajar, walaupun dia jenius ya, pasti ada sejarahnya dia membaca, pernah baca atau pernah belajar. Tapi Nabi enggak pernah. Ya, Nabi mengetahui sejarah-sejarah umat-umat terdahulu, seperti cerita Ashabul Kahfi. Orang-orang Yahudi meragukan ya Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau Nabi betul, pasti Muhammad itu tahu cerita tentang Ashabul Kahfi. Ya. Ketika ditanyakan wala taku ada di dalam surat Al-Kahfi itu, ya aku akan ini fa'ilu dzalika ghadan ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan. Nabi menjanjikan kepada Yahudi besok datang ya, aku akan ceritakan cerita tentang Ashabul Kahfi. Ternyata tidak datang. Ya, wahyunya enggak turun. Ya, makanya kita tidak boleh mengatakan aku akan melakukan ini atau itu besok hari. Ya.
Kecuali kita mengatakan dengan diiringi dengan kalimat insya insya Allah. Makanya Nabi ditegur dulu. Ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah, ya. Artinya Nabi ketika diminta untuk menceritakan cerita orang-orang terdahulu, itu mustahil Nabi tahu. Ya, kenapa? Karena Nabi enggak pernah belajar. Nabi enggak pernah belajar buku kayak kita, belajar sejarah. Dulu ada cerita kisah tentang kaum Ad, kaum Samud, ya. Kaum Madain Saleh dan lain sebagainya, Firaun, ya, dengan Nabi Musa dan lain sebagainya, ya. Melainkan kisah tersebut langsung turun berupa wahyu gitu, yang Allah wahyukan kepada baginda Rasul, ya. Andaikan Nabi itu pintar, maka ya pintarnya karena belajar, karena membaca, pasti ya Al-Qur'an yang ada sekarang itu dianggap ya atau dikira adalah buatan Nabi Muhammad. Ya, Quran ini saja ya yang memang betul wahyu, yang Nabi sama sekali ya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dikatakan karangan Muhammad. Bagaimana kalau Nabi itu pandai menulis, pandai membaca, ya. Makanya itu Nabi itu pintarnya natural. Ya. Natural, alami, karena wahyu. Ya. Nah, kalau kita pintarnya karena belajar. Ya. Ketika wahyu turun, Nabi diperintahkan untuk membaca Iqra. Lalu Nabi Muhammad membaca apa? Mengatakan apa? Ma ana biqari. Ya. Jadi Nabi saking tidak bisa membacanya, ya, Nabi itu menambahkan huruf ba. Ya. Nabi tidak mengatakan ma ana qariun, aku tidak membaca. Tapi di kalimatnya, redaksi hadisnya ma'ana biqari'i, huruf ba itu fungsinya untuk menguatkan kalimat, ya. Ibu kalau baca surat At-Tin gimana? Alaisallahu biahkamil, ada huruf ba-nya juga, ya. Jadi fungsinya untuk takkid, untuk menguatkan Allah betul-betul atau Allah benar-benar hakim yang paling adil, ya. Sama Nabi ketika berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku betul-betul tidak bisa membaca. Ma'ana biqari'i. Gitu ya. Jadi Nabi tidak mengatakan ma'ana qari'un. Aku enggak bisa baca. Tapi saking apa untuk menguatkan ya, Nabi betul-betul mengatakan ma'ana biqari'i. Ya, aku betul-betul tidak bisa membaca. Dipeluklah ya Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Ya. Sampai kesekian kalinya, 3 kali. Dijawab lagi, Iqra. Nabi menjawab, ma'ana biqari'i. Ya, didekap lagi, ma'ana biqari'i. Ya, sampai 3 kali. Hai Muhammad, jangan karena engkau tidak pernah belajar membaca. Jangan karena engkau tidak pernah belajar menulis. Ya, engkau luput ya daripada perintah Allah. Aja ini pentingnya. Pertama apa pentingnya Bu? Dari hikmah yang kita ambil, kita ini jangan sampai mengatakan tidak kepada perintah Allah. Sekalipun kita tidak bisa untuk melakukannya. Ya. Apapun perintah Allah, kita katakan sami'na wa atha'na. Jangan katakan saya enggak bisa. Urusan bisa enggak bisa urusan nanti. Ya, makanya sama kayak ngaji, Pak. Ngaji itu ya, perintah Allah. Bisanya ada enggak perintah bisa? Enggak ada. Ya kan? Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu ya, dari mulai kita dibuai oleh ibu kita sampai kita masuk liang lahat. Tidak ada harus sampai bisa. Utlubil ilma faridhah. Ya, talabul ilmi faridhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu, mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Tapi tidak ada kata sampai bisa. Enggak ada, ya. Ya, artinya ya, perintah Allah itu mutlak, bisa dan tidaknya urusan nanti. Makanya ketika ada ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum. Apa artinya? Jika kalian menampakkan ya sesuatu apa yang ada di dalam diri kalian atau kalian menyembunyikannya,
Kata Allah, Allah akan hisab itu semuanya. Bisa enggak, Bu? Misalkan gini, kita kalau menampakkan sesuatu kan jelas. Misalkan kita katakan orang lain itu buruk, misalkan. Berarti kita ngejek dia. Ya kan? Jelas kan? Ada orang lewat. Oh, wih. Apa, udah gembrot, hitam lagi. Kita katakan seperti itu, berarti kita ngejek. Ya, kan jelas orangnya tersinggung. Nah, tapi kalau kita katakan dalam hati, ya, ini orang hitam, gendut, jelek, hidup lagi. Tapi kita ngomongnya dalam hati, Bu. Itu dosa enggak? Dalam hati. Allah akan hisab itu. Itu kan sesuatu yang terbersit dalam hati. Bisa enggak kita menghindari itu? Sesuatu yang terbersit dalam hati. Hah? Bisa enggak, Bu? Orang lewat, ya, cek bahasa Sunda kretek dina hate. Ih, jelema gendut hirup deui gitu ya. Cuma kita ngomongnya dalam hati. Kalau diucapkan jelas orangnya kesinggung. Ya makhluk Allah kalau dihina kan gitu. Cuma kita ngomongnya dalam hati. Keretek dalam hati. Atau lagi sholat. Ya, lagi sholat datang orang. Ya, badannya bau misalkan. Orang gak mandi berapa hari sih. Kita ngomongnya dalam hati. Ya, dosa enggak itu? Hah? Sesuatu yang terbersit dalam hati kita. Yang tidak kita ungkapkan. Ya, itu dosa enggak? Hah? Kata Allah yuhasibukum bihillah, Allah akan hisab itu semuanya. Ya. Nah, makanya dulu ini jadi syariat. Ya, ini mustahil bisa kita hindari. Sesuatu yang ada dalam hati kita itu mustahil bisa kita hindar. Hanya dulu ini sempat jadi syariat. Makanya para sahabat protes. Ya, ya Rasulullah, kalau kami ini kulifna minal a'mal, ya, nas shalah, zakah, shadaqah. Kalau kami diperintahkan sholat, enggak pernah kami protes. Perintah zakat enggak ada kita protes. Perintah jihad ke medan perang, ya, untuk memerangi musuh-musuh Allah enggak pernah kita protes. Tapi perkara yang terbersit dalam hati ini akan dihisab oleh Allah. Kayaknya kami enggak sanggup ya Rasulullah. Ya, mustahil ya. Ya pocit ya. Ya. Pocit lihat apa lagi? Janda maning ya. Janda nih. Ya, ana pocit gerak kawin deui. Supaya tidak jadi objek. Ya, sesuatu yang terbersit dalam hati itu mustahil kita hindari. Ya, makanya Nabi bersabda, apakah kalian hendak mengatakan ya sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang ahlul kitab? Orang-orang ahlul kitab ketika diperintahkan sesuatu oleh Allah, mereka katakan apa? Sami'na wa asoina. Itu orang-orang ahlul kitab, Bu. Kalau kita sami'na, makanya kata Nabi, bal qulu sami'na wa ta'na. Seharusnya kalian mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ufronaka rabbana wa ilaikal. Itu sempat menjadi syariat. Ya. Hanya akhirnya ya Allah revisi lagi dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang, Allah tidak akan membebani seseorang dengan sesuatu beban yang kecuali illa wus'aha. Sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya. Maka kita katakan apapun perintah Allah, kita katakan sami'na wa atha'na. Urusan bisa dan tidak itu urusan belakangan. Ya. Hanya Nabi sampai dipeluk. Ya, pulang Nabi ke istrinya Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah gemetar, Bu. Ya, didekap oleh malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah. Malaikat Jibril itu penghulunya para malaikat. Malaikat itu macam-macam. Uli ajarnya hatim masna wa sulasa wa ruba, ada yang mempunyai dua sayap, ada yang mempunyai tiga, ada yang mempunyai empat. Ya. Sayapnya membentang antara ya timur sampai ke barat. Ya. Andaikan sayap itu dikepakkan, matahari itu tertutup oleh kepak sayap malaikat. Ya.
Hai malaikat, apa namanya, Nabi Muhammad ketika didatangi malaikat Jibril gemetar betul, ya. Kita ya nggak pernah melihat sesuatu yang seperti itu, lalu kita didatangi mesti, ya. Jangankan malaikat, ya, Pak Ocit kalau didatangi genderuwo, katanya genderuwo gede, kan? Genderuwonya Mbah Enol, genderuwonya yang jandanya. Itu mesti ya, apalagi malaikat yang begitu agung, ya. Ayah Nabi pulang, ya, zammiluni, Nabi mengatakan kepada istrinya, zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Maka turunlah ayat, ya ayyuhal muzammil, ya, surat al-muzammil, ya. Akhirnya Nabi, kemudian Sayyidah Khadijah memberitakan kejadian tersebut kepada sepupunya. Sepupunya ini ya sudah masuk agama Nasrani. Jangan kita bayangkan Nasrani dulu dengan sekarang. Tentu Nasrani dulu yang masih bertauhid, ya, memeluk agama Nasrani. Namanya siapa? Sepupunya Waraqah bin Naufal. Orangnya sudah sepuh, sudah tua, ya, matanya sudah tidak bisa melihat lagi. Ya, beliau mengabarkan bahwa ya andaikan aku masih diberikan umur, ya, senantiasa kan melindungi Nabi, ya, ketika kaummu mengusirmu, sudah diberitakan bahwa Nabi Muhammad akan diusir oleh kaumnya sendiri. Kenapa tahu? Karena sudah dinubuatkan dalam kitab Injil bahwa Nabi terakhir itu mesti diusir oleh kaumnya. Nabi Muhammad kaget, bagaimana orang sepertiku yang baik, yang mendapatkan gelar Al-Amin, terpercaya, bakal diusir, ya. Ternyata memang terbukti kan Nabi Muhammad ya harus hijrah ke Madinah. Itulah ya kebenaran-kebenaran di awal apa namanya kisah kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan lagi ya berita apa kisah berikutnya. Wallahu a'lam. Al-'alaq adalah sesuatu yang melekat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Allah menciptakan manusia min alaq dari sesuatu yang melekat. Ya. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, dari nutfah. Ya, kita ini dari saripati tumbuhan. Ya, Pak Ucin makan jengkol. Makan beras itu kan saripati. Diolah jadi nutfah. Mohon maaf, nutfah itu tadi ya, air mani. Dari nutfah ya, kemudian Pak Ucin menikah kan itu terjadi proses biologis ya, ada yang namanya alaqah. Nah, alaqah ini sesuatu yang melekat, sebetulnya bukan segumpal darah. Dalam ilmu kedokteran tidak mengenal namanya segumpal darah, zigot istilahnya, sesuatu yang melekat, alaqah ya'liqu alaqah. Makanya bahasa sesuatu dari segumpal darah itu ya terjemahan manusia, bukan bahasanya Allah. Bahasanya Allah tetap alaqah, gitu ya. Walaupun nanti ada apa namanya kesalahan dalam memaknai, ya bukan salahnya Allah, ya manusianya yang salah kan gitu ya. Jadi kalau ada yang memahami segumpal darah, itu bukan ayat yang salah, tapi orangnya ada yang memaknai segumpal darah. Misalkan ini nggak ada terbukti secara medis, secara ilmu kedokteran tidak dikenal namanya segumpal darah. Dari nutfah itu bercampur dengan sel telur wanita, ya, kemudian dari jadi segumpal darah nggak ada, ya, nggak ada segumpal darah, adanya alaqah tadi, bahasa Al-Qurannya alaqah. Alaqah ya'liqu yaitu nempel, bahasa Arabnya melekat, gitu ya. Maka bahasa Arabnya alaqah, ya, entah itu nanti bahasa kedokterannya zikot atau lain sebagainya, ya wallahu alam. Itu yang jelas bahasa Qurannya alaqah. Khalaqal insana min alaq, ya, dari alaq. Faqalaqnal 'alaqata mudghatan, baru segumpal daging, baru ada janin. Itu namanya janin, segumpal daging. Ya. Faqalaqnal mudghata 'idhaman, dari segumpal daging Allah ciptakan tulang, rangkanya. Nah, itu sesuai dengan ilmu medis, ya, ilmu kedokteran, ya, Pak Haji Jaja ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan Allahumma subhanallah. Dan Allah yang terbaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada kabur.